melakukan ini, masih banyak musuh di luar sana yang harus kalian hadapi. Kalian adalah pilar Pajajaran. Ada satu hal yang harus kalian paham dari seorang prajurit adalah kalian harus bisa menahan diri agar kalian kelak bisa membela kebenaran. Latihan telah selesai. Silakan kalian beristirahat dan saling memaafkan. Kembalilah kalian ke barak kalian masing-masing. Baik, Gusti Prabu. Kalian semua, aku ingin bertemu dengan kalian. Aku tunggu kalian di Balairu. Baik, baik, baik. Bocah ini tidak boleh mati. Aku harus menyelamatkannya agar aku mengetahui siapa pencuri kitab itu. Ini akibatnya mempelajari jurus Belajar Musti tanpa bimbingan yang tepat akan berakibat fatal. Untung saja kanuragan Mahesa cukup tinggi. Kalau tidak, fatal. Bagus kau masih hidup, bocah jelek. Terima kasih, Rompak. Itu cuma seperempat ilmumu yang aku pulihkan. Selebihnya sembuhkan sendiri luka-lukamu itu. Sekarang katakan, di mana pencuri itu? Siapa yang mencuri kitab itu? Nenek Peot, ini ilmunya sangat tinggi. Aku harus bisa menjadi murid untuk mewarisi ilmu kanuragan dia miliki. Hiropa, aku akan katakan siapa yang mencuri kitab itu. Tapi dengan satu syarat, Hiropa harus mengangkat aku menjadi murid. Mohon ampun, Kanda Prabu. Izinkanlah aku mengatakan yang sejujurnya mengenai masalah racun itu. Katakan, Dinda. Agar masalah ini segera terang benderang. Pada pagi itu, Raka Amuk Marugul datang menemuiku dan menceritakan sudah mencampurkan racun ke dalam minuman Nimas Rara Santang. Paman Amuk Marugul ingin membunuhku. Bukan begitu, Nimas. Dengarkanlah dulu. Raka Amuk Marugul tidak mengetahui bahwa racun itu sangat mematikan. Sebenarnya dia hanya ingin membuat Nimas Rara Santang tidur lebih lama lagi agar tidak menceritakan tentang kejadian Bajingkir. Jadi rakam Amuk Marugul yang memiliki racun itu. Benar, Kanda Prabu.